Nyun sewu termasuk salah satu hal yang kadang nek kula raosaken niku miris banget. Niku teng pengajian-pengajian ini satu di antaranya. Jadi wong mlebu ngaji iki sing penting krungu, ndak memperhatikan napa kerapian di dalam bermajelis. Ngono ki kegawane salat. Bahkan di dalam sholat merasa wis mlebu masjid, sing penting melu imami selesai, padahal tidak. Tanda rapatnya hati anti antara umat itu ketika mereka sedang duduk itu dekat. Nalika malaikat Jibril itu menuju kepada Rasulullah, itu ketika mau ngaji malaikat Jibril itu sampai dengkul bersentuhan. Jadi tidak ada jarak jauh dengan baginda Nabi Muhammad SAW.